and your fate. I've never seen so clear. I feel the end and it's near. The day of reckoning's here. The sound of deafening fear. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-O-I, F-E, right in your side. You would never see me coming. You gon' die. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-O-I, F-E, right in your side. You would never see me coming. Selamat datang di channel Para Real Man. Min, kemana Himar Scott sudah jarang muncul? Apakah sudah punah? Jawabannya tentu saja tidak. Jarang munculnya Himars di medan laga sepertinya bagian dari perubahan strategi yang dilakukan oleh Kapten Amerika. Setelah beberapa kali Himars berhasil dikosongkan oleh pasukan Rusia, dan pada video kali ini kita akan kembali melihat bagaimana Himars kembali beraksi. Jadi siapkan mental Anda karena ini akan sedikit panas. Di video pertama ini, drone intai Ukraina agak sedikit bergoyang-goyang dalam meregang. Tapi tenang, karena kualitasnya tidak akan membuat mata Anda berkunang-kunang. Ini adalah target pada video pertama ini, yaitu 2 unit MLRS BM-21 Grad Rusia. Kemudian bisa Anda lihat, BOOM! Sebutir ke MLRS HIMARS langsung membuat MLRS pertama meluncurkan roketnya dengan tak terkendali. Beberapa saat kemudian, BOOM! KMLRS kedua langsung membuat BM-21 kedua menjadi api unggun. Sebuah target yang easy bagi HIMARS. Lihatlah bagaimana drone hiu terbang di atas targetnya untuk memantau dan memastikan jenis dan tipe dari targetnya. Di bawah pepohonan ini, dikatakan ada SPH-2S19 MSTAS Rusia yang bersembunyi di sekitar wilayah Novakakovka, Provinsi Kherson. Perhatikan baik-baik lingkaran merah ini. BOOM! Tentu saja, dengan hantaman presisi itu, walaupun tidak menjadikan MSTAS itu menjadi butiran debu, namun guyuran tungsten HIMARS sepertinya sudah cukup untuk membuat MSTAS itu pensiun selamanya dari medan laga. Auto-track drone Hiyo sedang menguji pergerakan dari mainan bernama 1L219 Zopark 1 Radar. Ini adalah radar counter baterai yang memiliki fungsi utama untuk mendeteksi arah peluncuran dari artileri dan roket. Bisa kita lihat bagaimana pasukan Rusia berusaha untuk menyamarkan mainan mereka ini. Di titik ini, perhatikan baik-baik, karena posisi dari Zobak 1 tadi berada di titik fokus, atau di kotak drone hiu ini. Kemudian, BOOM! KMLRS pertama terlihat meleset. Beberapa saat kemudian, BOOM! KMLRS kedua juga terlihat meleset, namun tidak dengan tungsten yang dibawanya, di mana para operator Zobark 1 ini sepertinya merasakan adanya butiran tungsten yang bersarang di tubuh mereka. Beberapa bagian video ini kami potong karena terlalu hardcore. Drone intai Ukraina kembali menemukan posisi dari mainan strategis Rusia. Kali ini adalah sebuah mainan electronic warfare bernama R330 ZH Zetel. R330 ZH Zetel ini mempunyai fungsi utama untuk mendeteksi, menganalisa, menemukan posisi, dan mengganggu sistem komunikasi satelit dan seluler, seperti Starlink dan provider HP lainnya yang digunakan oleh pasukan Ukraina yang berjalan di frekuensi 100 MHz sampai 2000 MHz. Dan perhatikan bagaimana HIMARS menghandle mainan ini. BOOM! Sebutir KMLRS mendarat tepat di atasnya, dan secara instan menjadikannya menjadi besi tua.
Mainan ini adalah sebuah mainan electronic warfare bernama Palanti. Mainan ini mempunyai fungsi utama melakukan jamming terhadap frekuensi radio lawan, sehingga menjadi blank dan kehilangan frekuensi dari si penerima. Bukan hanya radio, frekuensi seluler juga menjadi target dari mainan ini. Kemudian bisa Anda lihat bagaimana sebutir GMLRS Himars nampak sedikit meleset dan mendarat di posisi belakang mainan ini. Kemudian terlihat beberapa operator yang selamat. Mereka berlari untuk menyelamatkan diri dari guyuran tungsten yang datang. Dan kemudian boom, GMLRS kedua datang. Yang kedua ini lebih presisi dari hantaman pertama, meleset mungkin 3 meter dari posisi Palanti, di mana itu bukan kategori meleset dalam CEP HIMARS. Sudah pasti dengan hantaman seperti itu, Palantin Rusia ini pasti menjadi besi tua. Di dalam hutan ini, bersembunyi sebuah sisa nuklir jarak menengah BUKM-1 Rusia. Anda akan melihatnya ketika drone intai Ukraina melakukan zoom in. Dan kemudian BOOM! Walaupun GMLRS HIMARS mendarat di samping BUK itu, namun itu sudah cukup untuk membuatnya menjadi kembang api. Tentu saja, dengan ledakan seperti itu, BUKM-1 Rusia itu pasti menjadi butiran debu. Yang ada di titik fokus drone hiu ini, dikatakan ada sebuah MLRS PM21 Grad Rusia. Dan kemudian BOOM! Sebutir GMLRS mendarat tepat di atas PM21 itu. Tentu saja, tungsten HIMARS langsung membuat stok roket di tabung peluncur PM21 itu meluncur tak terkendali. Dan bisa dipastikan, PM21 itu akan pensiun selamanya dari medan laga. Autotrack drone hiu kembali menguji pergerakan dari sebuah MLRS PM21 Grad Rusia. Dan bisa Anda lihat, sang operator hiu mengikuti PM21 itu sampai benar-benar berhenti dan lebih mudah untuk dieksekusi. Ketika PM21 itu berhenti, titik koordinat kemudian diberikan kepada para operator HIMARS dan BOOM! Ledakan utamanya sedikit meleset, namun semburan dari baja tungsten HIMARS mengcover area PM21 itu diparkir, sehingga hasilnya bisa Anda lihat bagaimana PM21 itu perlahan-lahan terpanggang dan pastinya menjadi besi tua. Rumah ini dikatakan dijadikan sebagai tempat persembunyian oleh pasukan drone FPV Rusia. Dan kemudian BOOM! Dengan sekali hantaman, rumah itu langsung runtuh beserta para penghuninya. Min, itu hantaman apa? Kok tidak seperti hantaman dari HIMARS? Ya, Anda benar. Itu adalah hantaman dari mainan bernama GLSDB atau Ground Launch Small Diameter Bomb, yaitu bom bodoh berdiameter kecil yang diberi kit seperti JDAM sehingga menjadi bom pintar. Dan kenapa kita masukkan ke dalam kompilasi HIMARS? Karena peluncur HIMARS lah yang digunakan untuk meluncurkan bom pintar ini, di mana kata GL berarti Ground Launch, yang artinya diluncurkan dari darat, dan peluncur HIMARS yang ditugaskan untuk meluncurkannya. Nanti coba kita buatkan video tersendiri mengenai GLSDB ini. Benda yang ada di titik fokus drone hiu ini dikatakan adalah sebuah sisa nut medium BUKM-1 Rusia. Kemudian BOOM! Sebutir GMLRS HIMARS mendarat dengan presisi di atasnya, membuat BUK itu langsung menjadi api unggun. Tentu saja, dengan rudal yang terbakar seperti itu, pastinya BUK Rusia itu menjadi butiran debu. Nah, kurang lebih seperti itulah aksi-aksi terbaru dari sang Kapten Amerika, yaitu HIMARS. Bagaimana menurut Anda? Sudah cukup memuaskan atau cukup membuat gerah? Berikan komentar Anda.